bangsa koksi. Gua punya nyali sakoksi. Banyak yang ikut-ikut mereka imitasi. Aku layak Jackie Chan, aku tak terganti. Karirku terbuat dari semen baja, dan kau terbuat dari semen tarah. Musuh berlari kencang, musnah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai. Hai, aku udah sampai. Lama banget. Yaudah, kita mau kemana ini? Aha, udah telat, aku bete nih. Aku mau ngajak kamu ke tempat yang luar biasa. Mama, kita mau makan ya? Makan pasti makan ya, enak. Yang pasti kan sekarang social distance, kita nggak boleh ke tempat yang rame-rame. Pokoknya ini tempat yang luar biasa, keren. Ayo. Oke, kita sudah sampai. Ayo. Ih, panas, banyak nyamuk. Apaan sih, panjang banget jadi anak ya. Kamu tuh harus kuat jadi wanita yang strong. Aku tuh udah super duper cantik banget loh today. Bener gak? Aku cantik kan? Iya cantik. Udah siap banget. Aku pikir tuh aku mau diajak makan enak. Di mana kek, di restoran. Gak bisa sekarang social distance. Ini tempat apa? Ya Allah ya. Kamu lihat dong ini betapa indahnya. Oke kita keluar guys. Yuk. Di atas. Di atas. Apa? Itu. Apa sih ah? Ini, aneh. Kenapa sayang? Kenapa? Sakit. Gendong aku gigi serangga. Mana serangga? Mana serangga? Gendong. Wah ya. Udah aku gak mau lagi bertemu naik mobil ini aja yang dingin. Ini kecoa doang. Ini cuman kecoa. Udah. Ini cuman kecoa doang. Ultraman no keren, silver lagi. Seng, boleh gak mobil ini dijual? Tapi tuh kan? Seng, aku bingung deh kenapa yang mau punya mobil. Woi, gak ada radionya lagi, ah. Boring tau. Jadi hari ini kita, masa pakainya kayak gini di atas gini sih? Hah? Emang gini? Iya kan, ini buat balapan, mau kenceng-kenceng gak? Enggak. Jadi hari ini kita mau kemana sih? Mau jalan dong kita ke tempat yang sangat spesial di dunia. Wow. Sayang, semua mobil ini gak ada bagus-bagusnya. Gila bagus banget. Semua orang setiap jalan ngeliat mobil ini. Dia tuh gak ada orang gak ngeliat. Sayang, mobil ini karena di sini tuh ya, ini tuh mobil kayak akuarium, terang banget, masya Allah. Oke, sekarang kita mau menuju ke Bapau yang Pak Nur lagi ngidam, guys. Gak tau dia hari-hari ngidam. Kenapa ya Pak Nur suka ngidam? Karena gak pengen aja, kan udah lama gak makan itu. Mau lihat sesuatu. Awas aja ya, kalau misalnya perginya gak ke tempat yang keren. Aku udah kayak gini loh, pakai sepatu hak tinggi, udah cantik. Itu bisa pak, di situ. Hey, awas ya kamu sampai, kamu cobain deh. Kamu nggak pernah makan kue putih? Aku juga suka. Aku terakhir makan itu waktu SD. Di dekat rumah kamu kan? Oke, ada aja BM-nya ya lama ini.
kita. Di mana? Sampai di sini. Di sini. Iya. Udah, kita turun dulu. Finally, I got. Aku tuh pengen banget makan kue putu. Demi Nur. Kita pesen kue putu sama klepon. 2 porsi ya, Mas? Ini klepon kesukaan saya tuh kayak gini, guys. Tuh kan, aku sudah menuruti kemauan kamu. I love you. Tapi aneh dah, Mbak. Aku maunya bapau. Aku tiba-tiba ada kue putu, mau kue putu. Habis ini bapaunya masih? Enggak, bapaunya udah enggak. Coba tanya Dede. Dek, gimana sih? Enggak, Dek, enggak, Dek. Anak siapa tuh? Astagfirullahaladzim, segitu banyak ya, Pak? Ya Allah, satu porsi 10 biji. Wow. Kita makan di pinggiran. Kita makan di sini. Mau. Makan di sini. Kok kayak gitu panas? Ada. Aku mau senang, cuk. Ya, susah makannya. Cie kebo. Ya, kebo. Dapat kan tadi? Dapat. Ya tuh guys, makanya aku mau pakai antis, emang mau suka ngintip. Ih, sampe ngintip, orang aku lagi liat foto siapa. Gimana, bentar sayang, ini ntar gelubak. Gelubak? Gimana sih, Pak? Ini dibuka aja ya? Ayo kita makan sebelum dibuka, dingin. Dibukanya gimana sih, Pak? Bukanya gimana? Kita di atas aja udah. Nah. Oh gini. Bang jago. Ah, panas! Ini jangan ganggu kalau lagi makan. Sendiri aja, Bu, makannya. Panas banget. Ayam cemen banget deh. Ke Jepun. Hari-hari kelepon. Ah, muncul kayaknya. Wow. Muncrat di mulut. Suka kamu muncrat di mulut. Oh, aku takut ke baju-baju. Aku enggak biasa makan langsung, biasanya di setengah dulu. Kalau mobil udah bawa lari, Bang? Mas, kalau mau bawa lari sih bawa lari. Gak didorong juga, liat. Liat kayak gilang-gilang, liat. Pantatnya gak usah dikeluar-keluarin. I need something yang dingin banget. Udah kayak terbakar. Kalian jangan sok mangga, Bu. Dah kenyang, alhamdulillah. Ini ganggu aja deh. Cara lagi yang gak ada gulanya. Aku ini mau bilang apa ya? Setiap aku suapin gak mau. Setiap kamu suapin aku harus makan. Aku punya gini. Ya udah makan dulu satu, sedikit. Nah. Kamu harus belajar kalau misalnya tiba-tiba. Yang sama, bila di dekatmu, hey, ku rasa.